Dibayar 10 dolar per hari, ya. Kerja santai meski sambil rebahan bisa dikerjakan meski hanya dengan HP atau PC kita, ya. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah website penghasil uang yang bisa kita kerjakan dan cara kerjanya itu sangat mudah. Oke, langsung saja setelah kalian masuk ke browser kalian, kalian ketikkan aja Digi Opinion gitu ya, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Ini adalah tampilan website dari Digi Opinion gitu ya. Nah, website ini adalah website untuk mengisi survei gitu ya, dimana setelah kita mengisi survei, menyelesaikan survei, maka kita akan dibayar dari survei yang akan kita isi gitu ya. Oke, langsung saja kita daftar di sini ya. Kita daftar untuk pengguna baru. Nah, ini tampilannya. Nah, ini kita pilih Indonesia aja ya. Sebenarnya ini website internasional, tapi kita bisa pilih server Indonesia. Jadi kita pilih Indonesia aja. Di sini kita ketikkan aja nama kita. Nama depan kita, terserah sih mau apa. Nah, email ini usahakan email yang aktif ya. Email yang aktif. Dan kata sandi ini kita buat kata sandi untuk masuk ke websitenya ya, bukan kata sandi emailnya, tapi kita buat kata sandi sendiri. Nah. Oke, setelah sudah, jangan lupa centang saya setuju ini, lalu langsung saja kita pencet daftar. Nah, ini ada data-data yang harus dipersiapkan ya untuk diisi itu. Kita isi aja jenis kelamin kita. Kita pilih di sini tanggal lahir. Kalian bebas. Usahakan data ini jangan asal-asalan ya, tapi sesuai dengan data sebenarnya kita gitu ya, karena ini akan berpengaruh untuk survei nanti yang akan kita dapatkan gitu ya. Nah, kita contohkan aja seperti ini. Kode pos adalah kode pos tempat wilayah kita ya. Kalian bisa cari di Google kode pos yang kode pos wilayah kalian itu apa gitu ya. Nah, jika sudah kita langsung saja kirim. Oke, jika berhasil akan seperti ini ya, registrasi berhasil. Kami telah mengirim email verifikasi kepada Anda. Silakan periksa kontak masuk email Anda. Jadi kita verifikasi dulu ya, kita cek email kita. Kita cek email kita. Nah, terus kita untuk mengaktifkan verifikasi ya, yang biasanya dikirim melalui email gitu. Nah, kalau kalian nggak dapat email untuk verifikasinya, kalian cek aja, biasanya ada di spam ya. Nah, tapi saya ini langsung ada di Digi Opinion ya. Di sini saya langsung ada di Digi Opinion, kita klik aja untuk verifikasi. Nah, di sini kita langsung aja konfirmasi akun Anda. Kita klikkan aja. Maka secara otomatis akan dialihkan langsung ke websitenya. Nah, agar tidak repot-repot lagi gitu ya, agar tidak repot-repot lagi untuk masuk ke websitenya dan ketikkan lagi lalu masuk melalui email lagi, karena website ini sangat ketat ya. Jadi ketika kita login melalui browser, nanti pihak dari website Digi Opinion ini akan mengirimkan semacam URL khusus untuk kita melalui email. Nah, kita akan masuk melalui URL dari email tersebut. Nah, untuk menghemat waktu aja, supaya nggak ribet-ribet, kalian bisa pakai teknik ini aja gitu ya. Nah, kalian tambahkan aja ke layar utama gitu ya. Kalau kalian pakai Google Chrome kan ya, kalian pilih titik tinggi di pojok ini, lalu tambahkan ke layar utama gitu ya. Kalian bisa langsung masuk melalui extension yang ada di beranda HP kalian nanti ya. Setelah tadi sudah dikonfirmasi, kita langsung aja masuk, dan ini tampilan dari berandanya.
Terus cara kerjanya seperti apa? Ya, cara kerjanya seperti yang tadi saya bilang, hanya untuk mengisi-ngisi survei gitu ya. Nah, di sini kan kosong ya, nggak ada survei yang nanti bisa kita isi gitu ya. Nanti saya akan jelaskan dulu. Nah, sini kita bisa pilih besar satu survei ini ya. Nah, di sini. Nah, kan survei ini kosong ya, kita pilih ikhtisar ini. Terus kita pilih memeriksa ini. Maka secara otomatis dia akan menemukan survei-survei yang nanti bisa kita isi. Nah, kita terus saja periksa gitu ya. Nah, sini. Oh, mungkin. Oh. Nah, ini adalah survei-survei yang nanti bisa kita isi. Nah, contohnya ini ya. Ada survei 13 menit durasi surveinya, ya kurang lebih 13 menit kita untuk mengisi survei, dan nanti setelah selesai kita akan dibayar 0,38 US dollar gitu ya. Terus juga ini juga ada 3 menit ya, kita dibayar 0,1 US dollar. Usahakan cari survei yang ya durasinya sedikit tapi bayarannya lumayan gitu ya. Biasanya gini ya, untuk user pengguna baru, setelah kita sudah menyelesaikan 3 sampai 4 survei, biasanya melalui jalur undangan gitu ya, undangan melalui email, itu ada survei-survei yang bayarannya cukup cukup mahal gitu ya. Seperti saya dulu pernah mendapatkan satu survei yang bayarannya itu hampir 25 dolar, tapi memang durasinya sedikit panjang gitu ya, sekitar 1,5 jam kalau nggak salah. Nah, langsung saja ya, mungkin akan saya contohkan. Saya misalkan pilih yang durasi 10 menit ini dan nanti akan dibayar 0,49 USD ini ya. Lalu saya ikuti survei. Nah, akan seperti ini, lanjut ke survei gitu ya. All tips dari saya, teman-teman. Kalian kalau mengisi survei, nah sebelum mengisi survei nanti contohnya saya akan contohkan seperti ini ya. Terus dari saya itu, sebelum kalian mengisi survei kan biasanya nanti ada seperti untuk mengisi data diri gitu ya. Untuk apakah kalian cocok atau enggak dengan survei yang akan diisi untuk kalian ini ya. Saran saya, jika kalian umurnya di bawah 18 tahun, maka kalian pilih aja umur kalian itu di atas 20 tahun. Ya. Nanti jika ada survei yang menanyakan pendapatan kalian dalam 1 tahun, kalian pilih yang enggak terlalu kecil tapi tidak terlalu besar, jadi menengah gitu ya. Nah, biasanya akan mudah di ACC gitu ya untuk mengisi surveinya. Oke, nanti saya akan pilih bahasa Indonesia ya untuk isi surveinya. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke, nanti saya akan skip aja nanti ya untuk ngisi survei ini. Akan panjang banget ya, 10 menit. Saya akan skip aja. Berlama-lama kemudian. Tadi saya sudah berhasil mengisi satu survei ya, dan saya dibayar 0,49 USD gitu ya. Nah, ini tadi survei yang saya kerjakan selama kurang lebih 13 menit ya. Sekitar 13 menitan gitu ya. Karena tadi saya skip ya. Ini. Dan di sini juga saya sudah refresh, dan setelah ngisi satu survei, memang yang tadi saya jelaskan ya, setelah ngisi satu survei biasanya banyak gitu ya tawaran-tawaran yang sesuai dengan data yang kita isi dari survei pertama gitu. Karena kecocokan survei dari survei kita yang pertama gitu, biasanya akan ada survei-survei lain gitu ya yang mungkin cocok dengan kita untuk kita yang nanti bisa kita isi gitu ya. Cuih, berlipat. Nih, contohnya di sini ada 0,73 US dollar. Kita bisa isi survei selama 13 menit. Di sini juga ada gitu ya.
Dan website ini lo bisa kita withdraw menggunakan PayPal ya. Jadi kalian harus punya PayPal ya. Harus punya akun PayPal. Kalau kalian belum punya akun PayPal, kalian bisa buat dulu akun PayPal-nya. Nah, lihat di sini 0,49 USD kalian bisa tebus melalui PayPal nanti ya. Tapi di sini tuh minimal penarikannya itu apa ya? Tapi di sini itu minimal penarikannya itu harus 10 dolar ya. Jadi kalau belum mendapatkan 10 dolar itu nggak bisa ditarik, teman-teman. Jadi kalian harus mengumpulkan 10 dolar. Kalau sudah 10 dolar baru kalian bisa tarik melalui PayPal gitu ya. Dan ini cara kerjanya sangat mudah sekali. Saya pernah di HP saya yang satunya, karena HP ini saya khususkan untuk membuat tutorial ini gitu ya. Jadi saya menggunakan akun baru. Satu hari saya maksimalkan mungkin ngisi sampai ya sekitar 16 sampai 17 survei, itu saya sudah bisa dapat sekitar 19 sampai 20 dolar ya. Jadi saya bisa langsung cash out gitu ya, atau withdraw gitu dari website ini gitu. Dan cara kerjanya pun sangat mudah, kita hanya mengisi-ngisi survei gitu ya. Website ini untuk ya iseng-iseng berhadiah untuk mengisi waktu luang kalian. Dan cara kerja website ini sangat mudah, terus dan gak ribet juga, bisa pakai HP atau bisa pakai laptop kita gitu ya. Dan kita hanya memerlukan waktu ya beberapa menit untuk mengisi survei ini gitu ya. Contohnya seperti ini 13 menit dan kita dibayar 0,73 US dollar gitu. Mungkin gitu aja kali ya. Sorry jika pembahasan saya terlalu berbelit-belit, karena ya saya nggak menggunakan skrip. Saya apa adanya aja. Mohon maaf jika ada yang kurang pas gitu ya penjelasannya. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri aja. Pencet like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cara menarik lainnya. Sampai jumpa.